Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi. Dan tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staff yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam.